Halo Sobat Reptiler, kembali bersama saya di Primus Project. Kali ini kita akan membahas soal Sylvian Dragon atau nama latinnya adalah Hydrosaurus amboinensis. Kita mau ini ya, cemplungin ke kolam biar dia renang-renang bro. Karena memang Hydrosaurus ini cukup suka berenang ya. Ya, skillnya berenang bagus sekali dia. Mirip seperti Godzilla, teman-teman. Jadi untuk di video ini nanti ada videonya ketika ini namanya Joe, teman-teman. Joe ini nanti akan ada videonya sedang makan apa aja menu-menu makanan yang biasanya bagus untuk Saigon ini, teman-teman. Tetap saksikan terus ya videonya sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Ini dia, teman-teman. Untuk makanannya yang pertama nih, pisang, teman-teman. Jadi Saigon ini omnivora ya. Jadi pisang ini cukup senang dia dengan pisang. Kita potong kecil-kecil, kita suapi, teman-teman. Oke, makanan yang kedua jangkrik nih. Jadi kalau jangkrik dia responnya lebih cepat karena memang dia lebih suka dengan makanan atau mangsa-mangsa yang bergerak. Lanjut, makanan yang ketiga adalah fillet ayam, teman-teman. Jadi Saigon seperti yang saya bilang tadi adalah omnivora, jadi dia mau buah, sayur, serta daging-daging dia juga mau, teman-teman. Ini dia yang terakhir, kita beri makan ikan, teman-teman. Ini ikan emas kecil ya. Jadi Saigon ini atau Sylvian Dragon ini merupakan reptil yang sering di air, makanya diberi nama Hydrosaurus. Jadi sangat sering makan ikan tentunya di alamnya sana. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Kita harus berbangga karena Saigon ini merupakan hewan asli Indonesia. Jadi sepatutnya kita lestarikan dan tetap semangat pelihara reptil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Empty. The only thing I can see is my own silhouette.